masih sekitar 6 bulan lagi. Namun ini ada sebuah toko mainan legendaris di Inggris yang telah memperkenalkan tren mainan hadiah Natal tahun ini. Jadi aneka mainan berbentuk satwa berteknologi tinggi bisa menjadi pilihan. Perkenalkan, ini Texta Puppy, teman bermain bionik berupa miniatur anjing berusia 1 tahun. Sistem Texta memungkinkannya berinteraksi dan merespon beragam gerak. Para pemilik cilik pun bisa memelihara dan melatih si robot layaknya hewan peliharaan kesayangan. Ada juga Clydesdale, si poni menari. Besarnya sama dengan ukuran anak kuda versi aslinya. Kedua mainan satwa baru sebagian dari aneka hadiah yang akan menjadi tren Natal 2013. Anak-anak pun menyambut gembira ragam pilihan ini. This is really comfy and looks pretty. Meski masih 6 bulan lagi, sebuah toko mainan legendaris di London, Inggris memang telah memperkenalkan aneka hadiah populer untuk Natal tahun ini. Tema besarnya teknologi dan kembali ke alam. Tak heran, kebanyakan berupa mainan edukasi, khususnya seputar dunia binatang. Namun ada juga varian lain, diantaranya Monster High Dolls. Boneka funky ini membawa pesan cantik bisa dengan menjadi diri sendiri. Monster High is a great fashion doll. It's actually giving Barbie a run for its money at the moment. They're funky, edgy, quirky dolls, a little bit cooler than Barbie, less kind of conforming. Jelang akhir pekan, toko ini sudah mulai banjir pesanan. Tak hanya dari Inggris Raya, tapi juga dari berbagai negara lainnya. Harga mainan mulai dari £15 sterling atau sekitar 300.000 rupiah.